KPK dan Polri sepakat menandatangani kesepakatan perjanjian kerjasama, koordinasi, dan supervisi penanganan kasus korupsi. Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan kerjasama dan kesepakatan dengan Polri setelah melihat kondisi di lapangan. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, sinergi KPK dan Polri penting karena menjadi bagian nota kesepahaman. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebagaimana yang teman-teman ketahui ya, hari ini tadi ada penandatanganan kerjasama. Penandatanganan ini kita lakukan pada hari ini karena memang sejauh ini kita masih melihat pelaksanaan di lapangan kaitannya dengan pelaksanaan koordinasi dan supervisi ini. Nah, dari segala temuan yang kita peroleh di lapangan itu kemudian kita coba kemas dalam satu bentuk perjanjian kerjasama. Dan ini merupakan komitmen kami untuk terus bersinergi, terus mendukung, termasuk tentunya kami pun juga siap untuk berkoordinasi dan juga disupervisi terhadap hal-hal yang memang menjadi ranah dan kewenangan KPK.